Kisah langka, seorang kolonel TNI menolak kenaikan pangkat. Bagi seorang tentara, naik pangkat adalah mimpi yang selalu ditunggu-tunggu, dinanti setiap saat. Soal naik pangkat bagi seorang tentara, ada satu kisah menarik. Cerita menarik ini soal kisah seorang kolonel KKO Marinir yang justru menolak kenaikan pangkat yang ditawarkan presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kolonel tersebut bernama Bambang Wijanarko. Nah, kisah Kolonel Bambang menolak tawaran kenaikan pangkat yang diajukan presiden ini terjadi saat Bambang masih menjadi salah satu ajudan presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno. Dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno, Kolonel Bambang Wijanarko mengisahkan, saat ia jadi ajudan Presiden Soekarno, beberapa kali mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sisko TNI. Tentu bagi seorang perwira menengah, mendapatkan kesempatan masuk Sisko ibarat mendapat tiket untuk jadi perwira tinggi. Setelah ikut Sisko, bintang jenderal akan mampir di pundak. Maka Bambang pun menyampaikan kepada Bung Karno bahwa ia mendapat kesempatan masuk Sisko TNI. Tapi apa jawaban Bung Karno? Ia tak izinkan, bahkan petinggi TNI Angkatan Laut dipanggil presiden agar membatalkan kesempatan Bambang ikut pendidikan Sisko. Kesempatan pertama masuk Sisko pun akhirnya gagal. Sampai kemudian kesempatan itu datang lagi, tapi lagi-lagi Bung Karno tak mengizinkan. Alasannya ia masih membutuhkan Bambang sebagai ajudan. Sampai 3 kali kesempatan itu datang, namun presiden bersikukuh tak mengizinkan. Satu waktu, Bung Karno menanyakan kepada Bambang kenapa dia begitu ingin masuk Sisko. Bambang pun menjawab bahwa masuk Sisko adalah proses baku bagi seorang perwira menengah untuk naik kelas jadi perwira tinggi. Ibaratnya, Sisko itu seperti tiket untuk menjadi jenderal. Mendengar itu, Bung Karno mengatakan, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, ia bisa menaikkan pangkat ajudannya kapan saja. Siapa bilang bahwa hanya lulusan Sisko yang bisa jadi jenderal? Yang mengangkat orang jadi jenderal ada saya, panglima tertinggi ABRI. Kamu sekarang berpangkat kolonel, nanti bulan Agustus saya naikkan pangkatmu jadi brigjen. Menurut saya, tanpa masuk Sisko, kamu memang tak pantas jadi brigjen, mengingat prestasi dan dedikasimu. Kata Bung Karno ketika berbincang dengan ajudannya, Kolonel Bambang. Seperti ditulis Bambang dalam bukunya. Mendengar itu, Bambang senang. Bambang justru menolak tawaran kenaikan pangkat dari Bung Karno. Kolonel Bambang coba memberi pemahaman kepada Bung Karno bahwa jika itu dilakukan, melanggar aturan baku yang berlaku di angkatan bersenjata. Selain ini akan jadi bahan pembicaraan pada dirinya karena naik pangkat dengan cara yang tak biasa. Awalnya presiden terperanjat mendengar penolakan Bambang, namun setelah diuraikan panjang lebar, Bung Karno memahaminya. Sampai kemudian peristiwa gerakan 30 September PKI meletus. Setelah itu perlahan kekuasaan Bung Karno melemah. Bambang menulis, antara tahun 1966 dan 1967, pimpinan TNI Angkatan Laut kembali menawari Bambang kesempatan masuk Sisko. Kali ini Bambang yang menolak. Bambang memilih tetap jadi ajudan Bung Karno. Alasannya, tak elok meninggalkan Bung Karno yang tengah menghadapi cobaan berat.